pertama, iaitu persoalan Anwar Ibrahim. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, muslimin dan muslimat, baru ini saya bongkarkan, iaitu kita mula kita main ni, tapi itu yang saya nak cakap dengan Anwar Ibrahim, tapi dia pandai kali ni sebab sepatah dia tak jawab saya. Dia hantar setiausaha politik, dia pergi report, peguam dia pergi kan, dia tak, sebab dia tahu budak Cikgu Bat ni, dia buka satu, dia ada tujuh lagi. Saya buka mula-mula yang pertama. Saya kata apa? Bil api dan bil air, rumah Anwar Ibrahim, kek kajak tu, banglo mewah itu, kan? Nama Cino. Oh, bangga lupa semua orang. Cikgu Bat, biasalah nama Cino. Kan? Kadang-kadang kita beli rumah, nama bil api, bil air tak tukar, saya senyum. Kan? Dihalo pula, setiausaha politik ya, nak Datuk Fauzi. Datuk Fauzi bekas Timbalan Ketua Penerangan lagi kan, dengan kawan semua tu. Kan? Disuruh orang budak ni pergi buat report. Nak berdiri sini takut. Kan? Dia tak tahu apa kita ada. Dia suruh orang budak pergi report. Kan? Dia kata, rumah ini bukan dibeli, dipajak. Ha, satu negara lorak-lorup orang melak. Lorak-lorup orang melak. Sebab apa? Potai orang biasa pajak. Dian orang biasa pajak, kan? Orang pajak kodai, orang pajak kilang, orang pajak ladang, orang bondo yang menguntungkan, pajak. Rumah sampai 10 tahun. Kau nak bayar apa rumah hantu kutip tiket ke? Makna tak ada untung, kau dah 10 tahun, kau bagi je lah. Kan? Ini, kau mada akal macam ni, patutlah mesti kau dengan jahanam negara. 10 tahun di rumah, okey baik. Maknanya, telahan saya round pertama, betul dia mengaku. Sebab kita ada geran. Pajakan tu, saudara. Haa, ni. Nak buka. Pajakan tu, 10 tahun. Nama tokek Cina. Tapi kena ingat tokek Cina ni belum buka lagi siapa. Tokek Cina ni nanti, semua akan terkejut. Li Kian Tin ni, saudara. Nama owner rumah. Dia pindah. Saya fahamkan sejarah Anwar Ibrahim ni sikit, ya. Kan? Sebab, saya ni ahli parti. Kan? Majlis pimpinan tertinggi, ketua sampai di ketua bahagian Rombau. Tapi saya tak jaga pasakan parti. Saya jaga ruang utama dalam rumah Anwar Ibrahim. Kena ingat. Kan? Dia ni, 2,000 ompek, dia dah 2,000. Cakap ni 9 lah kan? Faham tak orang salam ni? Kan? Saya kek Jerman, saya cakap ni 9. Kan? Kalau orang salam tak faham. Kan? 2004, dia jual rumah kat Setia Murni. Ingat tak? Bukit Damansara. Lepas tu duit rumah tu dia belinya rumah di Bukit Segambut. Lepas tu dia dalam pada masa tu ada seorang tokek taja pula rumah dekat Bukit Gasing. Sambil daripada tu ada seorang tokek taja pula rumah tahun 2020 dia pindah di Kajang, Sungai Long Kajang, banglo mewah dia pindah. Dan kemudian sampai dia 2020 dia pindah. 2021, bila berlaku mula orang nak cari dokumen, dia dah mula panik. Jadi, dia mula buat 2020 duduk rumah tu, 2021, kalau pajakan ni, kena register pejabat tanah. Baru masuk registrar pejabat tanah. Dokumen tu semua ada. Kan? Saudara-saudara yang mati sekalian, tahun 2021. Lepas tu, kita dedah. Siapa Cina ni? Mana boleh seorang Perdana Menteri suka-suka, mana ada Perdana Menteri dalam dunia duduk rumah sewa? Tolong bagi tahu saya. Kan? Mana ada Perdana Menteri negeri Uganda pun duduk rumah sendiri tau? Tak ada dia duduk rumah sewa. Ini kan pula rumah pajak macam kemudian. Orang gelak, saudara. Ini soal keselamatan. Ini soal integriti. Bil api rumah Perdana Menteri nama Lim Kian Tin. Kok bil api rumah Perdana Menteri nama saya? Saya letak bil api itu dekat tempat parking. Tak payah bayar parking. Bil api Perdana Menteri rumah Tuan Keto ni tak sama dia tau. Kan? Mana banyak soal integriti akan terbangkit. Kan? Jadi bila kita sebut kata itu, dia kata rumah ini rumah pajak. Tapi dia lupa saya ada satu rakaman. Ketika tahun 2023, bulan puasa, minggu ketiga, program Abin dekat hotel tamu. Kita rakam, Ustaz. Simpan rakaman tu. Bila simpan rakaman tu, dalam rakaman itu dia sebut apa? Dia telah menyebut, saya telah menjual. Ni 2023. Bulan puasa ni, bulan April baru ni. Saya dah jual rumah di Bukit Segambut. Hasil dari penjualan rumah di Bukit Segambut, saya dah selesai bayar rumah di Kajang.
balance rumah di Kajang, balance itu 500 ribu, setengah juta, saya dermalah kepada sekolah tahfiz. Boleh tengok dalam Facebook saya naikkan sebiji sampai ini. Maknanya, berdasarkan sebelum pilihan raya, dia istihar harta kan? Ada bangga dia istihar harta, dia istihar harta. Selama saya yang saya masih sekian, pada tahun 31 Oktober 22, dia istihar harta. Tahun milikan 2005, beli rumah di Bukit Segambut. Bukan Bukit Taman Sara, dia beli rumah Bukit Segambut. Okay. Value semasa rumah tersebut ialah 9 juta. Ada dia value. Itu tak apalah. Dia value 9 juta. Okay. Lepas tu dia bagi tahu 2023, tahun 2020 dia pindahlah. Dia kata dia pajak mula tahun 2020. Saudara, dia jual rumah, dia cakap, saya baru jual rumah ini. Dan saya selesaikan rumah di Kajang. Ini tokeh Cina mana bagi kau duduk saja 2020, 2021, 2020 sampai 2023 baru kau nak bayar rumah Kajang. Tokeh mana bagi kau duduk saja ni? Terus lagi. Kan, kita 3 bulan tak bayar kereta, selubung letak belakang rumah. Dia rumah besar, 3 tahun tak payah bayar. Itu satu. 9 juta. Dia kata dia baru jual. Katalah Perdana Menteri kita tak pandai, Menteri Kewangan kita tak cerdik, akhir dia jual rumah under value. Atau under value, rumah 9 juta. Dia istihar ni, bukan saya, dia istihar. 9 juta. Dia jual lah 8 juta. Tapi, ni soalan matematik ni lah. Kena cakap sikit kepala. Siapa suruh panggil cikgu berbicara? Rumah 9, apa, nilai 9 juta, jual 8 juta, ada balance 500 ribu. Makno dia jual berapa? 7,750. Dia ada balance, jadi jual 7,750. Habis dia bayar rumah Kajang. Kau pajak. Sampai 7 juta kau pajak. Codik kau tidak, saudara kau tidak kau ni. Isap gambar, isap kotor. Dalam surau cakap ini, lain macam tu. Tapi itulah hakikat dia. Perdana Menteri kita. Cerdik ke tak cerdik? Dia kantoi. Kantoi demi kantoi. Itu belum lagi saya cerita. Paling menarik. Di Podison, dia jadi ahli parlimen pada Di Podison. Tak sampai sebengal. Sekejap dia jadi. Dalam laporan harta dia, tahun 2022, mendapat, apa namanya ni, tanah di Mukim Pasir Panjang Podison pada tahun 2022 bernilai 1 juta yang dibayar secara tunai hasil daripada penjualan rumah Setia Murni Bukit Damansara. Bukit Damansara tadi tahun 2004 sampai 2022 dia simpan duit. Handal kan? Pandai dia kan? Tak ada manusia buat rekod kewangan yang tu dah. Dia seorang kan? Dalam pada masa tu, lebih menarik, dalam report saya susun semua tu. Saya kata, tahun 2014, ingat tak? Kak Wan menangis, rebeh dia tak mentek. Saya tak ada duit sampai rumah saya gadai. Saya rakam tu, simpan tu. Rumah rumah Segambut saya terpaksa gadaikan untuk deposit pilihan raya calon-calon keadilan. Kan? Mana datang 1 juta ni? Beli tanah pula kat PD daripada tahun 2004 kau simpan. Sedap kau, ni masalah laki dengan bini sama naik menipu. Sama naik menipu. Dia siang sebenar dia tak perasan dia dah menipu. Dan ini jenis mang sedap gigi bercakap. Saya sedari yang semati sekalian, bawa pusing macam ni. Ni ketol masuk ini ya, bawa rumah ni kan. Berpusing macam ni, dah comel kan. Lepas tu masuk abad keto. Keto, saya sebut dua biji keto. Keto mewah ni banyak. Kan? Kalau ikutkan betul suami dan isteri ni saudara, kereta tak ada, kenderaan. Okey, adalah. Tahun 2017, beli 29,000 MyV. Daftar nama dia. Yamaha Legenda 2021, beli 5,300. Yamaha Legenda tu akak tahu tak apa? Motosikal. Nama didaftarkan Wan Azizah Wan Ismail. Itu je, kereta mewah lain ni tak ada, tak ada. Kita pun tekan, masuk dia satu-satu kita cari. BEM, satu. BMW. Yang dia bawa baru itu kan, puluh gili. Nama pengarah hartanah yang dapat lantikan pengarah hartanah Selangor. Orang kaya tidak bersama-sama kita. Tan Sri tidak bersama kita. Tauke-tauke tidak bersama dengan kita. Ini parti derita rakyat. Tapi kita nak kau, tauke bagi.
rumah kau nama Tokyo Chino kan, habis helikopter orang tajuk kan, ni parti dia cerita rakyat cak belah mana ni kan. Ha, jadi saya saudara-saudari yang saya mati sekian, itu BM1 tu okey, dia dapat dapat okey. Satu lagi kita cari, kita ni daftar nama Yayasan Aman. Ini sama lah macam anak murid ni Zahid. Kan? Zahid ni kan salah guna duit yayasan. Yayasan akal budi, akal panjang eh. Kan? Ha. Jadi, Yayasan Aman ni buat ni dulu janji apa? Nak nolong orang susah. Ha. Nama asal Yayasan Aman ni daripada Pulau Aman. Dulu Pulau Aman ni dalam Parlimen Pematang Pauk. Pulau Jogja, kalau lintih jambatan tu kan, belah-belah kiri lah menuju ke Pulau Pinang, lagi itu satu nama Pulau Jogja. Yang main orang Pulau Jogja, Pulau Jogja kan. Satu lagi Pulau Aman, nelayan Melayu susah. Itu nama nama asal Yayasan Aman. Okey, baik. Nur Ibrahim tubuh. Wan Azizah menjaga sekarang, pengurusi. Nama kereta jaguar yang Nur Ibrahim bawa kelulung kelalang tu, nama nama Yayasan Aman. Kita tekan dia, takkanlah sebuah yayasan untuk orang miskin digunakan untuk beli kereta. Saya saman cikgu buat nanti, kata lawyer Saiful Izham Ramli. Saya pun terdiam ke dah, sebab data pun dapat cukup lagi kan. Diam tu ke dah. Lepas tu dia tambah lagi, kereta ini adalah sedekah daripada orang kepada Yayasan Aman. Terdiam saya. Yayasan Aman ni kan nak bantu orang miskin. Kalau orang sedekah boleh, masuk akal saya. Orang sedekah susu, masuk akal saya. Orang sedekah tanah, sedekah bangunan, sedekah van mayat pun saya faham. Kan, tolonglah orang susah meninggal ni kan, van mayat dibagi. Ini bagi kereta mewah, jaguar, nama yayasan, sedekah dek orang kaya. Kau ni nak menipu siapa ni? Kau ingat orang tak pergi sekolah tu? Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, bila kita dedah benda ni semua, dia dah terperangkap. Kan, dia buat report polis, saya buat report polis atas dia. Ayahat itu saya buat report polis atas dia. Kan? Jadi bila saya dah buat report polis tu, saudara, kan? Dia dah comel-comel-comel, dah semua dah terkantui, sudah keluarkan dah. Ni ramai-ramai ni, kalau buka semua ada Facebook, acik ada Facebook tak? Ada Facebook kan? Oh mak saya ada Facebook, kalau acik ada Facebook. Oh mak saya, bila kita kadang-kadang mulung-mulung ustaz kan, balik-balik tiba-tiba dia tunjuklah ubek ni kan. Ni ubek ni elok ni, kata. Manalah mak tahu? Mana mama, saya panggil dia mama. Mana mama tahu ubek ni? Tengok kat Facebook, kata lah sudah. Kan? Kita pun mula bahasa pun sopan santun dalam Facebook. Sebab omak saya follow Facebook saya. Kan? Siap, kalau CPD marah tak apa dah. Kalau omak saya marah, berhenti dia nanti kan? Balik ke cerita tadi, kan? Apa nama, kat mana cerita tadi? Jaguar. Okey, saya siapa yang ada Facebook, follow Facebook saya. Sebab sepanjang kempen pilihan raya ni ada hadiah-hadiah yang mendebarkan lagi. So khabar tak dapat carry semua tu dah. Kan? Facebook saya Cek Gubat Original, CHEGUBARD jarak original. Orang tanya mana datang lah, original lah, ada Cek Gubat lokal tu kan. Tak, sebab yang lain tu dah kena padam. Cek Gubat 1, Cek Gubat 7, Cek Gubat 8 habis semua kena padam. Buat Cek Gubat original. Jadi cari follow. Okay, balik kepada cerita ni. Setelah kita dedahkan semua, dia dah jadi comel. Malam tu dipanggil lawyer semua. Hari Ahad saya buat report, hari Ahad malam berhimpun lawyer. Kita pun daripada porak tu ada tukang bagi tahu kan. Dia telefon, "Osah kau ni cikgu buat nyusahkan orang sobat kau, dia tiap malam kena gumpu Mak Nur Ibrahim nak mengenali isu berbagai kan." Jadi kita tahu lah dia gumpu kan. Okey, bila ni hari Isnin pagi, Isnin tengah hari, Azam Baki, ketua SPRM ni, kan, tu pun ada cerita tu kan saya tu. Sebab adik ipar nak jadi bakal Menteri Besar ni sebulan. Tapi kita, saya janji takat bakal tu lah dia dapat kan. Bakal Menteri Besar ni sebulan, Azam Baki, dia boleh keluar kenyataan, keluar Malaysia kini, kita tak menerima lagi laporan daripada Cik Ubat berkenaan dengan harta apa rumah Anwar Ibrahim. Keluar Malaysia kini. Saya pun jadi confused. Saya tak telefon kawan saya. Hari tu kita hantar report SPRM ke Balai Bomba? SPRM kata kan? Yo, kita pergi SPRM. Okey, SPRM. Ni pula dia kau bawa, kita tak hantar lah ni. Pagi tadi, saya pergi hantar. Saya bawa lagi dengan budak rakam video apa semua. Supaya bukan takut dia menipu. Takut saya tak sodar.
Saya pergi lah perhilitan ke pejabat rela ke hospital besar ke kan. Lapu tapi sah SPRM. Ini dapat nombor report apa semua ada dan kita nak tengok dia jawab. Memang menggelupu kali ini. Sudah apa? Memang saya tahu takkan ada tindakan tapi saya nak buktikan depan rakyat. Saya nak buktikan depan orang keadilan. Saya nak bagi tahu kepada sahabat-sahabat UMNO. Anwar Ibrahim ini ialah memang penipu yang paling penipu sekali. Tak pernah saya jumpa manusia boleh menipu sebegini rupa. Faham tidak? Faham tak? Selesai tajuk pertama kuliah kita malam ini. Masuk tajuk kedua. Saya ni saudara tengok dia macam ni. Tapi polis dah hantar 3 kali. Notis 111 daripada Bukit Aman. Punca saya apa? Punca saya, saya berucap dekat Pekalan Cepa dengan Timbalan Menteri Besar. Timbalan Menteri Besar Kelantan. Dengan Ustaz Mazuk, Timbalan Ustaz Deris. Malam tu kat Pekalan Cepa, saya berucap. Saya sebut mudah sebab apa? Anwar Ibrahim ini isu kedaulatan. Dalam negara bernama Malaysia, Perdana Menteri kita berdiri kat Kuala Lumpur. Sebelah Joko Widodo, Perdana apa Presiden Indonesia. Dia boleh lafaz terang-terang tak? Dia bagi tahu saya diinstruksi oleh Presiden Indonesia. Instruksi, akak tahulah biasa tengok sinetron kan. Ha, maksud I'm been instruct. Saya diagahkan. Kau ni Perdana Menteri Pakistan mati kena tembak kau dah. Ini isu kedaulatan. Bagaimana kamu Perdana Menteri negara berdaulat, kamu boleh memperakui kamu diarahkan. Satu, kedua. Dia khabar, okey dah, kita dah selesai tadi tanda tangan masalah 18 tahun pertikaian Malaysia dan Indonesia selesai. Pertikaian 18 tahun, sekarang ni zaman mudah. Google, Malaysia, Indonesia, krisis 18 tahun. Keluar ambalan. Blok 6 dan blok 7. Di situlah 18 tahun sepanjangnya kapal tentera kita berperang. Kapal tentera kita dah berdepan, buka senjata, tinggal tak bertembak. Kapal tentera kita berlanggar, saudara. Dah berlanggar pun dengan kapal Indonesia. Ada satu lagi krisis, lagi lama, semenjak 1963. Iaitu krisis sempadan darat di Pulau Sebatik, nama dia. Menganjung daripada Tawau itu, ada sebuah pulau. Kan, Pulau Sebatik namanya. Itu sempadan darat tak selesai. Bila dia kata 18 tahun selesai, maknanya ambalan. Jokowi balik. Media Malaysia senyap. Sorok satu patah tak bercakap. Media Indonesia macam menang Piala Dunia. Piala Dunia itu menang. Catat CNN Indonesia mengeluarkan laporan. Melaporkan ambalan mempunyai 1.9 trilion simpanan minyak. Oh, kita kata ini melampau. Maka kawan-kawan kita dalam parlimen tu bertanyalah kat Anwar Ibrahim. Kan? Saya tak masuk parlimen. Kalau saya masuk parlimen, saya tanya, saya lucut dengan kasut sekali. Kan? Tapi saya tak masuk ke kawan yang masuk ni lah bertanya. Oh, dia sombong dalam parlimen. Dengan Tok Taki lah. Ada sombong. Dia kata, oh pakar-pakar mana? Dia kata, bukan semua selesai. Sempadan darat tak selesai. Kita tanya, apa yang kau selesai? Tak. Dia cakap yang dia tak selesai. Sempadan darat tak selesai. Pulau Sebatik tak selesai. Kan? Dalam live TV3 semua keluar. Selalu. Sempadan darat tak selesai. Okey, tak apa. Saya akhirnya bila naik kat Pekalan Cepat, saya petikai. Dan saya meragui. Saya bagi tahu, saya bukan orang lain dalam gerakan dalam keluarga Anwar Ibrahim. Saya bagi tahu bahawa 2013 sebelum pilihan raya, Jokowi siap datang sini. Kerana apa? Antara bendanya ialah kerana Anwar ni kerja dia dekat Indonesia ada rakaman Jakarta. Resik Jakarta dah tanda tangan, dah terakam. Dan itu bukan Jokowi, minta maaf. Yusof Kalla ketika itu Timbalan Presiden. Saya sambut di Kompleks Bunga Raya. Aku cakap dengan Ibrahim, jangan tekan sangat di kubat. Keluar banyak nanti. Saya sambut. Jadi adakah saya risau. 18 tahun kita berunding tak dapat. Tiba-tiba 3-4 bulan dia berunding, selesai. Adakah Indonesia sedang ugut dia menggunakan sesuatu yang dirakam di Jakarta? Oh, 9 Ustaz, report polis. 6, 9 report polis. Ketua Pemuda Pinang pun report polis apa semua kan. Polis pun panggil saya.
saya itu satu bab, polisnya itu bab. Tapi saya balik kepada itu. Tapi akhirnya, dua hari selepas itu, baru, 9 hari selepas penyediaan, barulah siapa dia? Kementerian Luar Negara keluar kenyataan rasmi. Ingat, yang dia keluar siap gambar laut dilukis itu semua kan. Tapi tak ada peta. Dia mengajar kita 12 batu nautika. Dia kata 12 batu nautika telah diselesaikan. Perjanjian itu tidak menyelesaikan ambalan. Kerana ambalan jauh daripada 12 batu nautika. Jadi, perjanjian itu hanya selesai 12 batu nautika. Lagi saya pening kepala. Macam mana saya tak pening kepala? Kak, Nur Ibrahim dalam parlimen. Bang, Nur Ibrahim dalam parlimen. Dia cakap apa? Sempadan darat Pulau Subatik tak selesai. Betul? Kalau darat tak selesai, 12 batu nautika ni kira kok mana? Darat atas tanah tak selesai. 12 batu nautika ni kau kira kat laut ni daripada mana? Saya mula faham macam mana kau ni duduk dalam kerajaan Nur Ibrahim. Kan? Saudara-saudara yang semati sekalian, polis hantar saya 3 dah notis. Kerana saya kata saya tak nak pergi. Kenapa saya tak nak pergi? Saya ada alasan. Hari tu, apa namanya ni, kes Untold Story. Saya buatkan video Untold Story. Sebab lambek sangat, filem tu tak laku. Jadi saya tolong buatkan klip apa promosi ya kan. Bukan apa, saya masukkanlah Elok Man Adam cakap Nur Ibrahim punya kojo apa semua tu. Jadilah Untold Story. Jangan lupa di Pau Agam yang terdekat. Dia kata kan. Saya tweet. Ha? Saya tweet. Saya tag Nur Ibrahim. At Nur Ibrahim, saya tag sekali. Kan? Sana dia report polis. Polis telefon. Saya kata dengan polis Bukit Aman. Okey baik. Ini kali terakhir. Kamu panggil saya pergi. Sebab apa? Polis ada hutang dengan saya. Polis, PDRM ada hutang dengan saya. Bulan Februari tahun ni, bulan Februari, saya telah mendedahkan Jom ke Gereja. Jom ke Gereja ni program yang dibiayai guna duit Kementerian Belia dan Sukan oleh Hanayo yang dilaksanakan bukan NGO, agensi berdaftar di bawah Kementerian Belia dan Sukan. Jom ke Gereja ni salahnya apa? Iklan dalam bahasa Melayu. Kalau iklan tu boleh keluar dekat saya, maka iklan di internet ni, saudara, ke internet ni, dia siapa yang biasa main advert internet ni, dia ada sasaran. Kok kat saya keluar, kat saya keluar, maknanya semua budak Melayu keluar tak? Keluar ke tidak? Keluar. Jom ke Gereja mengajak mengenal agama Kristian. Saya dedah, saya kata tak betul. Berdasarkan pertama, ini salah guna kuasa. Sebab apa? Walaupun memang Hanayo ni menulis buku, memang Hanayo ni pejuang evangelist Kristian yang ketika dia jadi menteri hari itu, dia bagi bajet kepada NGO yang dah diharamkan oleh Mufti Selangor, dah warta pun. Apa nama NGO itu? Sister in Islam. Sister in Islam. Dia bagi, dia buat majlis. Sister in Islam ni, saudara, pengasas Aminah Wadud, Negro Amerika, mengajar kat UIA. Balik daripada UIA, tak tahu tak dia terjumpa Yakin ke apa kat sini. Dia balik ke Amerika, dia bawa satu faham. Allah Maha Adil. Betul tak? Betul lah Allah Maha Adil. Oleh kerana Allah ini Maha Adil, maka adakah Allah boleh membezakan antara lelaki dan wanita? Kita semua ada hak. Oh, bagus. Kita Islam ni apa? Kumpul duit, bantu gelandangan. Kumpul duit, bantu ibu tinggal, ibu tunggal. Bantu anak yatim, bantu. Weh, bagus, Aminah Wadud. Dalam pada masa tu dia bawa apa? Kerana tak membezakan tu, mehlah saya baca kutubah semayang jemaat. Dia jadi imam. Ya betul. Bang, dia tak ada cerita lah. Dia jadi imam. Dia kerana dia kata tak kalah menyembah Tuhan dengan orang dengan nafsu kan. Maka bolehlah lelaki perempuan bersolang-solang. Ini fahaman dia. Kita haramkan. Kita haramkan cerita Islam di Malaysia. Tapi Hanayu dalam Menteri Kebajikan Wanita, dia ambil duit dia bagi. Sebab apa dia tulis sebuah buku, The Journey of Hanayu. Memang cita-cita dia menjadikan negara ini negara Kristian. Betul itu, tapi dia salah guna kuasa. Duit Kementerian Belia dan Sukan itu sebab taraf sukan negara sekarang ni paling hina, paling teruk di Sukan C. Sebab apa? Sebab Hanayu, good duit ni pergi ke tempat-tempat tak tahu arah. Akhir saya dedah. Kedua kan apa? Datuk nenek kita dulu, betul perlembagaan yang orang putih tulis. Datuk nenek kita tekan supaya dia faham
masa depan ini cabaran bagi anak cucu di akidah. Artikel 11, agama Islam, agama persekutuan. Semua agama boleh diamal. Kau nak semayang, kek gereja ke, kek kuil ke, kek topekong ke, pagi, petang, siang, malam, hak engkau dilindungi. Kita tak boleh ganggu undang-undang. Tapi sebarang usaha untuk mempromosikan agama lain di kalangan umat Islam adalah jenayah. Tutup. Lepas. Dan itu kalau kau tak suka, kau boleh pindah perlembagaan. Selagi kau tak pindah perlembagaan, kau salah. Kita buat report. Kita buat pendedahan. Dia buat report atas saya. Saya buat report atas dia. Report atas saya, OCPD. Dari OCPD keluar TV3. Wah, OCPD Sentul. Yang kebetulan OCPD Sentul bukan bukan Islam, bukan Melayu, Cina. Keluar. Dia kata apa? Ekoran daripada, apa namanya ni, fitnah yang dibuat oleh Cik Gubat. Keluar lagi, ekoran ni. Saya kata, saya telefon OCPD Sentul. Saya cakap dengan dia, bila saya fitnah? Kamu dah siasat? Belum siasat. Habis, kamu dah panggil aku. Besok tu saya terus pergi. Saya pergi, barulah tegeh-geh Hanayu nak pergi. Saya bagi syarah kelas perlembagaan 101. Kan? Ramai polis sekali, KSBSP semua mencatat dari itu sebut. Sampai hari ini tak ada tindakan. Laporan polis Hanayu ke atas saya. Laporan polis saya ke atas Hanayu, dia bagi kepada IO, orang India, agama apa tak tahu. Mungkin kebetulan atau suratan, wallahualam. Tapi bila saya nak pergi, saya telefon Inspektor India. Cikgu, ini kes Bukit Aman dah ambil lah. Jadi, cikgu tunggulah Bukit Aman. Sampai sekarang Bukit Aman hutang nak ambil laporan saya. Kerana kalau saya bagi laporan, saya bagi segala bukti, saudara Hanayu bahkan bukan saja hilang jawatan menteri, dia boleh mengengkok dalam penjara kerana biadab ni. Polis tak siasat. Kenapa? Ini arahan lah ni. Arahan atas. Polis tak salah. Arahan atas. Mereka hutang. Mereka nak ugut saya. Akan kamu kena bagi kenyataan pasal tadi ucapan saya kat pekalan cepat. Saya kata dengan polis, kamu tangkap pun saya, kamu takkan dapat kenyataan saya dekat pekalan pasal pekalan cepat selagi kamu tak selesaikan isu Hanayu. Saya sebut 39 kali. Saya tidur lekat 2 bulan kalau dijumlahkan hari dia. Kerana insan bernama, manusia bernama Anwar Ibrahim. Kalau kali ke 40 saya masuk hanya kerana mempertahankan akidah anak bangsa, saya puas hati. Saya tak takut.